renungan Hari Raya Paskah mewartakan kebangkitan Yesus. Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa setelah Yesus menderita dan wafat di kayu salib, Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Harapan para rasul pudar ketika peristiwa salib di Golgota. Kepanikan dan rasa takut membuat mereka lupa dan tidak percaya dengan apa yang telah dinubuatkan Yesus. Anak manusia akan menderita dan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Meskipun demikian, dengan secuil harapan dan iman, para murid yakin bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Harapan itu bermula ketika Maria Magdalena pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Namun, yang dijumpainya adalah kubur yang sudah terbuka. Harapan yang hampir pudar semakin bertambah parah tatkala melihat batu yang sudah terguling. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Para rasul pun tidak tinggal diam, berlari menuju ke kubur. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sobat misi terkasih, Maria Magdalena dan para murid mengajarkan kepada kita bahwa di tengah ketakutan dan kesedihan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Saat kita mengalami ketakutan, kesedihan, dan nampaknya tak ada harapan lagi, ingatlah bahwa kita masih memiliki harapan, yaitu Yesus. Yesus yang bangkit membuktikan kepada kita bahwa Dialah harapan kita, dan melalui Dia kita akan diselamatkan.